Oke guys, balik lagi di channel Septa Sibarani. Nah, jadi di video kali ini kita mau meneruskan dari video sebelumnya tentang pembahasan dua bae, Rack dan Fjord. Nah, jadi di video semalam kita udah bahas tentang penyebaran chat yang udah mereka sebarkan di SG-nya masing-masing. Dan menurut kalian nilai sendiri lah guys ya, dari dua pihak itu sebenarnya apa yang terjadi. Dan kali ini Gustian atau Rek itu udah klarifikasi tentang permasalahan ini. Nah, sebelum kita bahas lengkap, boleh dong kalian bantu like, comment, share, dan subscribe. Dan nanti boleh kalian tulis tanggapan kalian di kolom komentar tentang permasalahan ini. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Langsung aja nih guys, kalian buka aja Instagram kalian. Di situ 7 jam yang lalu atau sekitar jam 2 pagi tuh ya guys ya. Ini si Gustian atau si Rek ini telah klarifikasi, dan di sini aku bacakan. Hai guys, gua mau meluruskan bahwa di story Cici itu benar adanya. Nah, ini maksudnya di story-nya si Fjord ya guys ya. Tentang ya itulah, banyak di video sebelumnya kita udah bahas tentang kata-kata di live yang bilang Cici menahan gue buat ikut pelatnas itu tidak benar. Nah, ternyata masalah tentang menahan si Rek ini ikut pelatnas itu nggak benar ternyata ya guys ya. Saat ini gue dan Fjord udah clear ya, gue udah datang langsung ke rumahnya buat ketemu keluarga dan meluruskan beberapa hal. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, dia dan Fjord itu udah clear, artinya udah selesai ya guys ya. Sorry membuat kalian banyak berspekulasi tentang kita, dan kita juga kurang dewasa keprovok beberapa pihak sehingga media memanas. Gue nggak membenarkan perilaku apapun yang udah gue buat ke Fjord. Terakhir untuk rekaman dari keluarga Fjord itu, karena mau kasih info ke ortu gue kalau saat dinner gue udah bertikat baik menemui keluarga Fjord, bukan untuk hal negatif. Jadi guys, gue mohon kalian semua bisa support Cici dan gue dengan jalan masing-masing. Thank you guys. Nah, jadi itu dia klarifikasi dari Gustian Rek dengan kasih tag sini Tavior ya guys ya. Nah, jadi itu dia klarifikasi dari Gustian. Menurut kalian gimana nih guys tentang permasalahan ini? Apakah permasalahan ini benar-benar clear atau gimana? Kalian bisa langsung sertakan tanggapan atau komen kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.